Ini untuk meningkatkan dana desa, ya. Buktinya tahun lalu 63 triliun, sekarang 73 triliun, itu naik berapa sekian persen, ya. Jadi saya rasa tidak berlebihan lah kalau teman-teman akan menganugerahkan ya pada silalah nanti kepada Bapak Presiden sebagai Bapak Pembangunan Desa. Tapi itu tetap akan dikomunikasikan ke beliau apa beliau. Apapun pandangan orang di luar sana, pemerintah tetap mengakui bahwa keberadaan asosiasi pemerintah desa Abdesi itu sangat dibutuhkan. Itu terbukti saudara-saudara sekalian, saya selaku ketua umum sebagai simbol organisasi ini, setiap ada kegiatan di istana kita diundang secara khusus, antara lain 17 Agustus dan lain sebagainya, atau kegiatan-kegiatan pelantikan di istana. Dibanding dengan organisasi-organisasi lain, saya belum pernah melihat seperti itu. Ini tentu merupakan kebanggaan bagi kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, partai politik, organisasi apapun itu dan dimanapun itu, yang perlu kita luruskan adalah apa tujuan kita berorganisasi. Organisasi pada hakikatnya adalah panggilan untuk perjuangan.